Makanan ini belum ada yang jual. Burger pete sambal terasi. Hai happy guys. Kali ini kita akan membuat makanan yang belum ada yang jual. Burger pete sambal terasi. Cocok banget buat penggemar pete. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Dagingnya lezat, petenya mantul. Semua pasti suka. Enak banget guys. Buat jualan pasti laku. Yuk kita mulai. Bahan-bahan: roti bun warna hijau dengan wijen di atasnya. Rotinya diberi pewarna pandan pasta dan ditaburi wijen. Di video ini kita tidak menyajikan cara membuat rotinya. Mentega untuk memanggang. Bahan untuk membuat daging burger pete. Daging sapi giling 250 gram. Pete secukupnya. Garam secukupnya. Lada secukupnya. Resep ini untuk 3 buah daging burger. Cara membuatnya. Daging digiling halus. Pete dikupas dan dibelah 2. Campurkan daging, pete, garam, dan lada, lalu aduk sampai merata. Bentuk daging bulatan sebesar 10 cm dan tebal 1,5 cm. Bahan untuk isi, daging burger pete, daun selada, tomat, sambal terasi. Bahan untuk sambal terasi, cabai rawit, cabai merah, tomat, terasi, garam, gula, cuka, jeruk limau secukupnya. Cara membuat sambal terasi, cabai dan terasi diulek sampai agak halus. Masukkan tomat dan ulek sampai merata. Masukkan garam, gula, dan cuka, ulek sampai merata. Tambahkan perasan air jeruk limau. Di video ini kita tidak menyajikan cara membuat sambal terasinya. Bahan untuk sambal terasi pete. Sambal terasi, pete, bawang bombay, mentega untuk menumis. Cara membuat sambal terasi pete. Pete dikupas dan dibelah 2. Bawang bombay diiris tipis-tipis. Tumis pete dan bawang bombay sampai sedikit layu. Masukkan sambal terasi dan aduk sampai merata. Cara menyajikannya, panaskan panggangan dan olesi mentega. Daging dipanggang sampai matang merata. Roti dibelah menjadi 2. Roti bun dipanggang bagian bawah dan dalamnya. Berikan roti dengan daun selada, lalu daging. Tambahkan sambal petenya. Tomat diiris tipis-tipis. Tambahkan tomat. Tutup bagian atas rotinya. Burger pete sambal terasi sudah selesai. Siap disajikan untuk keluarga. Siap buka PO nih buat jualan online. Yummy. Bener-bener beda. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak.
Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan. Terima kasih. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Halo Happy Guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.